Jun, halo. Apa kabar nih, Lose? Puji Tuhan, baik dong. Lose Jun gimana? Puji Tuhan, baik juga. Lose, yuk, hari ini ya, kita tuh ibadahnya beda loh. Coba tebak bedanya apa? Beda? Perasaan sama deh. Kan tinggal ibadah online biasa, itu kan maksudnya Lose. Bedanya, hari ini adik-adik sudah naik kelas, Lose. Adik-adik, kalau seyok yang tadinya di kelas 2 itu kan sudah kelas 3 sekarang ya. Artinya mereka itu kan ibadahnya di kelas kecil ya, Lose. Sekarang mereka sudah di kelas besar. Itu bedanya, terus ada lagi satu. Coba lo seyok, pikirkan yang beda yang mana. Adik-adik yang di kelas mana tuh? Di kelas balita. Ih, kita udah. Yang di kelas 6, Lose. Oh iya, ya, kelas 6 sudah mau say goodbye sama sekolah minggu. Tin. Benar. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah siap ya. Kita akan mulai untuk ibadah kita hari ini. Siap-siap semua, duduk manis. Kita akan mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kita akan bersatu dulu ya. Akan angkat pujian, selamat pagi Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik,
Yuk kita bangkit berdiri, kita siap-siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan sambil menari loh seiyo, ya. Iyo. Kalau saya nari nggak sih? Tidak usah loh seiyo, bantuin loh sejun aja dengan kita, ya. Oke. Nanti adik-adik yang menarinya, ya. Adik-adik kita angkat pujian lagu Bila Roh Allah Ada. Dan sambil bangkit berdiri dong ya Lose ya. Iya pasti dong, biar semangat dong. Betul, ada lagi yang malas-malasan. Bangkit berdiri dan menari bagi Tuhan. Thank you.
kasih adik-adik. Hari ini kita masih melakukan ibadah online, ya. Ya. Lose juga mengucapkan selamat ya pada adik-adik yang sudah naik kelas. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-55. Ya. Tapi sebelum menerima firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Ya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, segala puji syukur kembali kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai hidup kami sampai dengan pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya, Tuhan, siapkan hati dan diri kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saya tidak akan membacakan semua ayat ya, tapi saya akan bacakan di kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga. Ya. Demikian ini firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Nah, jadi masih ingat dengan Yakub? Ya, Yakub itu adalah anaknya Papa Ishak, dan dia mempunyai saudara yang bernama Esau. Ketika itu Yakub pergi meninggalkan rumahnya. Yakub pergi menuju ke rumah pamannya yang bernama Bapak Laban. Nah, ada di rumah Bapak Laban itu Yakub tidak bersantai-santai saja. Ya. Yakub bekerja dengan keras. Ya. Yakub bekerja dengan semangat. Apa pekerjaan Yakub pada itu? Yakub menjaga kambing dan domba, menggembalakan kambing dan domba milik Bapak Laban. Dan karena Tuhan memberkati Yakub, maka kambing domba yang dipelihara Yakub itu bertambah banyak dari hari ke hari. Namun adik-adik, selama bekerja di rumah Bapak Laban, Yakub lebih banyak hidup menderita daripada hidup senang. Apa penderitaan ataupun kesusahan Yakub pada diri? Yakub bekerja di rumah Bapak Laban selama 14 tahun demi menikah dengan Rahel, wanita yang dicintainya. 7 tahun pertama Yakub bekerja untuk menikah dengan Lea. Dan 7 tahun berikutnya Yakub bekerja baru bisa menikah dengan Rahel. Setelah menikah dengan Lea dan Rahel, Yakub masih tetap bekerja pada Bapak Laban. Yakub masih menjaga kambing dan dombanya. Tetapi tadi Yakub tidak menerima upah untuk pekerjaannya itu. Bahkan Yakub
dicurangi oleh Bapak Laban untuk pekerjaan itu. Ya. Bapak Laban sering sekali mengubah upah yang seharusnya diterima oleh Yakub. Bahkan ada ini. Ya, Bapak Laban mencurangi itu sampai 10 kali. Kemudian Bapak Laban dan Yakub membuat kesepakatan. Mereka bersepakat bahwa upah Yakub itu nanti berdasarkan anak kambing domba yang lahir. Ya. Bapak Laban setuju kalau anak kambing domba yang lahir nanti itu berbinti-binti, bercoreng atau belang-belang, maka itu akan menjadi milik Yakub sebagai upah atas pekerjaannya. Nah, ada di mengapa Bapak Laban setuju? Karena Bapak Laban berpikir anak kambing domba yang seperti itu, yang belang-belang, berbinti-binti, itu jumlahnya sangat kecil sekali. Jadi kemungkinan upah daripada Yakub itu sedikit. Namun adik-adik, Tuhan tidak tinggal diam. Melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Laban kepada Yakub. Ketika Laban setuju kambing dombanya berbinti-binti, maka banyak anak kambing domba yang lahir berbinti-binti. Demikian juga ketika Laban setuju anak kambing dombanya yang lahir bercoreng-coreng atau belang-belang. Ternyata anak kambing domba yang lahir itu belang-belang lebih banyak, sampai akhirnya karena Tuhan memberkati Yakub, anak domba yang menjadi milik Yakub jumlahnya bertambah banyak dan harta kekayaan Yakub melimpah. Jadi Yakub percaya bahwa ketika susah Tuhan itu ada, dan ketika senang Yakub menyadari bahwa berkat Tuhan itu semuanya. Nah, pada hari itu Yakub mengajak keluarganya, istrinya Rahel dan Lea, serta anak-anaknya, dan juga membawa semua harta kekayaannya untuk pergi dari rumah Bapak Laban. Mereka pergi pulang ke rumah Bapak Esau, yaitu ayah Yakub. Karena Yakub percaya ini, bahwa di dalam hidupnya ketika susah ataupun senang itu Tuhan menyertainya. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita mengalami kesulitan seperti sekarang ini, adik-adik belajar online. Kadang-kadang sulit mengerjakan, kadang-kadang susah, tidak bisa mengerjakan. Tapi adik-adik, janganlah sedih, apalagi bingung, bahkan malah marah-marah. Ya. Berdoalah pada Tuhan. Dan jangan lupa minta bantuan papa, mama, kakak, atau orang yang mungkin sudah lebih tua.
Dan juga Rere, kadang-kadang kita menemukan kecurangan-kecurangan yang ada di sekeliling kita. Malah kita menjadi korban dari kecurangan-kecurangan itu. Nah, dari melihat dari kisah Yakub dan Laban, Tuhan tidak diam untuk orang-orang yang dikasihinya. Walaupun kita tidak berdaya, Tuhan akan mengubah kecurangan-kecurangan itu menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Maka dari itu adik-adik, kita bersandar kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita renungkan firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai hidup kita, dan kita bersatu dalam doa. Kembali kami anak-anakmu menghadap kehadiran Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami, hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari kisah Yakub dan Laban. Bimbing dan sertai kami Tuhan, untuk kami bisa merenungkan. Kami bisa menyadari bahwa Tuhan menyertai dalam kehidupan kami, baik susah maupun senang. Semuanya untuk Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, yuk kita siapkan ya. Kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ayat hafalan lo sebacakan ya, dari kitab Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, adik-adik, ibadah online sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Lo suyo bete gak kalau jadi siaku? Kalau saya sih ya, saya. Kalau saya sih pasti bete. Bete ya? Iya, karena gimana ya? Kan udah kerja bener tuh lama gitu kan. Ya pasti mengharapkan sesuatu gitu kan. Tapi kok Pak Laban juga seperti itu. Jadi ya pasti, ya kalau saya sih pasti bete aja. It's not fair ya Pak. Iyalah, itu. Nah. Jadi proses mungkin yang Tuhan inginkan supaya kita indian mungkin kita bisa berhasil loh Seiyo, sama seperti adik-adik nih ya. Walaupun udah berapa bulan nih mereka harus menjalani proses mereka sekolah dari rumah, sekolah online, tapi akhirnya mereka bisa naik kelas loh Se, ya kan? Terus mungkin mereka juga bisa jadi lebih sabar sekarang loh Se, ya. Biasanya mungkin di sekolah mereka bisa berantem-berantem sama temennya, ya atau bisa jadi gitu. Sekarang mungkin jadi tambah kangen sama temennya loh Se, ya. Iya, kan udah hampir berapa bulan ya kayaknya. Iya, udah lama lah ya pokoknya. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatunya itu merupakan proses yang Tuhan kasih buat kita loh Se, ya. Oke. Proses yang kita harus jalani mungkin bikin kita capek ya, nggak usah yo ya. Capek, bosan, itu pasti ya. Pasti bosannya sih nggak usah ya. Bosannya yang nggak tahan ya, nggak usah ya. Tapi ingat loh, kita nggak boleh bosan, kita juga nggak boleh capek, apalagi kita sampai lelah ya, nggak boleh. Karena apa?
sih lo se? Lelah. Kayak apa ya? Kayak ada lagunya nih itu ya, kalau misalnya ya? Iya, ada lagunya ya. Ih, jangan lelah lo se. Oh iya, benar. Nah, adik-adik, jangan lelah akan menjadi lagu penutup kita. Kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oke. Kewajiban kami sebagai anak dan khususnya sebagai pelajar Tuhan.
Tuhan izinkan kami terus untuk melalui setiap proses yang Engkau berikan. Walaupun di dalam situasi yang seperti ini, kami percaya Tuhan Engkau mampu menolong kami sehingga kami boleh melakukan semuanya itu semata-mata demi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga untuk sekolah minggu kami, untuk gereja kami, kiranya minggu depan kami boleh kembali beribadah online Tuhan bersama dengan teman-teman kami dan para lausa kami. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima hari ini adalah hari yang berbahagia. Hari ini kita akan melepaskan anak-anak sekolah minggu kita kelas 6 untuk menuju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu komisi remaja atau tim. Sungguh luar biasa penyertaan kasih Tuhan ya Lose ya, ya, terhadap 43 anak sekolah minggu di kelas 6. Oleh karena itu, semata-mata hari ini kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang boleh menuntun mereka selama kurang lebih 6 tahun ya bergabung di Komisi Anak-anak GKI Cisaraya. Waktu berlalu, samar-samar masih teringat ketika Mama membawaku pertama kali ke sekolah minggu. Semua rasa bercampur aduk saat itu. Takut, malu, senang, pokoknya melebur menjadi satu. Thank you.
kebiasaan untuk mengalungkan medali kepada dua orang anak sekolah minggu kita sebagai perwakilan, yaitu Pasca dan Reva. Kita persilakan Reva dan Pasca untuk maju. Untuk para orang tua yang di rumah juga diharapkan agar bisa mengalungkan medali kepada anak-anaknya. Selanjutnya, Pasca akan memberikan kesan dan pesan. Kami persilakan Pasca. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua lose-lose yang telah membimbing dan mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran firman Tuhan, sehingga saya dapat merasakan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Tuhan yang membalas kebaikan lose-lose semua. Kesan-kesan saya buat lose-lose, lose-lose mengajarkan dengan baik dan sabar. Kesan-kesan saya buat teman-teman, mereka baik dan suka menolong. Kesan saya buat teman-teman yang mau melanjutkan ke tim, tetap semangat, tetap rajin ke sekolah minggu, dan tetap setia melayani Tuhan. God bless you. Selamat ya kepada 43 dari sekolah minggu yang sudah bergabung ke komisi tim. Mase Rus sebagai ketua komisi anak-anak GKI Citra Raya akan memberikan data anak-anak sekolah minggu yang bergabung dengan tim, akan memberikan kepada ketua komisi tim yaitu Kakak Marta. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Terima kasih untuk semua yang disiapkan untuk acara hari ini. Tuhan, bawa cinta kasih guru-guru yang sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Dan semua yang menolong, di media center yang menolong, Tuhan juga berkati. Kami kembalikan segala syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati semua yang hadir dalam ruangan ini, maupun orang tua dan anak-anak yang ada di rumah. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat ya kepada adik-adik sekolah minggu 43 anak yang sudah selesai dan bisa beribadah ke komisi teens. Waktunya kita pamit dulu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.